Setiap rupiah yang dihasilkan Bakri harus dapat bermanfaat untuk orang banyak. Inilah seuntai kalimat almarhum Haji Ahmad Bakri, perintis dan pendiri pertama kelompok usaha Bakri. Ungkapan dari seorang anak negeri dengan pembawaan low profile, jauh dari kesan angkuh dan arogan, yang menggambarkan jiwa kepedulian sosial dan entrepreneurnya. Selama 40 tahun menggeluti dunia bisnis, Ahmad Bakri bukanlah sekedar pengusaha, tetapi juga mencintai kehidupan sosial yang dibuktikannya dengan kecintaan terhadap sesama, sains, filsafat, dan kesusastraan. Demi sebuah karya terbaik, beliau pun tergerak merintis usaha secara mandiri. Usahanya dimulai dari perdagangan hasil rempah-rempah dan perkebunan dengan tekad membaja di tengah kondisi bangsanya yang sedang memperjuangkan kemerdekaan. Kini kelompok usaha Bakri menjadi salah satu korporasi terpandang di percaturan bisnis Asia dan internasional. Bakri Brothers yang pada awal berdirinya 10 Februari 1942 di Teluk Betung berbentuk Komanditair Venut Scrub, kini setelah melewati proses transformasi merupakan perusahaan terbesar di Indonesia. Sukses yang diraih kelompok usaha Bakri tidak diperolehnya dengan mulus. Roma tidak dibangun dalam sehari. Demikian pernah terlontar dari sosok yang mempunyai apresiasi tinggi terhadap kesusastraan ini. Wataknya yang ulet dapat disimak dari penuturan BM Diah, wartawan senior yang telah menyusun biografinya. Bersama istrinya, beliau mempersiapkan kerjaannya dengan tangis, darah dan keringat, tanpa menanti segala macam fasilitas yang membuat orang hanya menjadi pengusaha pengemis. Sosok Ahmad Bakri adalah manusia yang pandai bersyukur. Ini dapat kita lihat bagaimana beliau memaknai kemerdekaan. Usaha-usaha Bakri bisa sukses terutama karena kita bernegara sendiri yang merdeka dan berpemerintahan sendiri. Tanpa negara sendiri yang merdeka, tidak mungkin kita punya keinginan, idaman atau angan-angan yang tinggi. Padahal keinginan-keinginan itulah yang memberi kita harapan, dan harapan memberi peluang untuk sukses. Filosofi leluhur Bakri tersebut terus merasuk dalam manajemen usaha dan urat nadi keturunannya. Secara estafet mengilhami dan mewarnai gaya kepemimpinan para pewarisnya. Kepada anak tertuanya, Abu Rizal Bakri, Ahmad Bakri pernah berpesan agar keberhasilan dan keuntungan usaha haruslah digunakan untuk memajukan ilmu dan mendukung kepentingan sosial. Komitmen Bakri Senior ditanggapi oleh putra-putrinya dengan mendirikan institusi-institusi sosial. Beberapa yayasan telah didirikan. Di bidang pendidikan terdapat Yayasan Ahmad Bakri dan Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang saat ini dikenal dengan Bakri School of Management. Di bidang kesehatan terdapat Yayasan Abu Rizal Bakri. Sementara itu, Yayasan Amanah Batasa didirikan untuk membantu pendidikan bagi rakyat miskin. Freedom Institute didirikan sebagai representasi perhatian keluarga dalam bidang politik, sosial, ekonomi, sains, dan budaya. Perhatian terhadap usaha kecil juga mendorong keluarga mendirikan Yayasan Bina Mitra Bakri. Tidak berhenti di sana, secara individual, keluarga Bakri juga aktif dalam berbagai organisasi sosial, seni budaya termasuk olahraga.
Landasan filosofi pendiri inilah yang menjadikan dua pilar utama, yaitu keluarga dan perusahaan, menyatukan diri dalam mengembangkan aktivitas sosialnya dalam sebuah payung dan brand name, Bakri Untuk Negeri. Bakri Untuk Negeri merupakan gerakan sosial dari keluarga besar Bakri yang terdiri dari korporasi dan keluarga. Aktivitas sosial korporasi diwujudkan dalam bentuk corporate social responsibility. Sementara itu, untuk aktivitas sosial keluarga diwadahi dalam yayasan-yayasan yang didirikan oleh keluarga Bakri. Bakri Untuk Negeri merupakan pengembangan dari aktivitas sosial keluarga besar Bakri, termasuk aktivitas sosial perusahaan yang sudah intensif dilaksanakan semenjak awal tahun pendiriannya. Dengan diresmikannya Bakri Untuk Negeri pada tanggal 17 Agustus 2007, maka kini segala aktivitas sosial di keluarga besar Bakri menggunakan payung dan penamaan atau brand name yang sama, yaitu Bakri Untuk Negeri. Bakri Untuk Negeri merupakan semangat yang menjiwai komitmen keluarga besar Bakri untuk menjalankan aktivitas dan usahanya dalam memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan kemanusiaan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Bakri Untuk Negeri mencakup berbagai program di bidang sosial, antara lain menyelenggarakan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat menuju masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan, menyelenggarakan program-program pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat guna mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik, berpartisipasi aktif dalam gerakan kepedulian sosial, pelestarian lingkungan hidup dan nilai-nilai luhur budaya di tingkat nasional, serta melaksanakan program yang mendukung prestasi olahraga nasional. Semua program di atas bermuara pada visi terwujudnya kemandirian dan kualitas hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Dari aspek perusahaan, Bakri Untuk Negeri menjadi sebuah komitmen dan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan efektivitas program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan pengembangan masyarakat atau Komdev. Dengan adanya Bakri Untuk Negeri, maka program CSR atau Komdev perusahaan bagi seluruh unit di kelompok usaha Bakri, baik skala lokal maupun nasional, menjadi sinergi mencakup pelaku social working, Komdev officer, program dan pembelajaran lainnya. Bakri Untuk Negeri bukanlah klaim tanpa fakta atau janji sebagai wacana gagah-gagahan. Bakri Untuk Negeri adalah rangkaian karya, pengabdian dan kepedulian keluarga besar Bakri sebagai sumbangsih untuk rakyat dan negeri Indonesia tercinta serta untuk kemanusiaan yang transendental. Bila layar terkembang, pantang nahkoda surut ke pantai, genderang aktivitas sosial kelompok usaha Bakri telah ditabu. Maka komitmen CSR dan aktivitas sosial keluarga harus menjadi budaya dan kebiasaan manusia-manusia Bakri kapan dan dimanapun mereka berada. Dengan demikian, Bakri tidak saja dipersepsi sebagai suatu kelompok usaha, tetapi akan dikenang sebagai kelompok sosial Bakri. Akhirnya, Bakri Untuk Negeri merupakan persembahan keluarga besar Bakri untuk negeri tercinta sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas anugerah kemerdekaan negeri ini dan ucapan terima kasih kepada negara ini atas kesempatan dalam mengisi ruang kemerdekaan serta bentuk pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada kemajuan keluarga besar Bakri.